Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, banjir di Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan menyebabkan jalan lintas yang menghubungkan dua kabupaten serta empat kecamatan terputus. Warga yang berada di wilayah tersebut kini terisolasi. Ruas jalan penghubung antar desa di Ogan Komering Ulu menuju kota Palembang terputus akibat banjir yang melanda wilayah itu. Sebelumnya, jembatan Lubung Batang yang putus akibat banjir juga belum diperbaiki. Hujan deras melanda Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan, dan membuat jalan lintas menuju kota Palembang yang menghubungkan dua kabupaten serta empat kecamatan di Ogan Komering Ulu terputus. Akibatnya banyak kendaraan yang terjebak dan terpaksa berputar balik. Tapi alhamdulillah pagi ini sudah surut. Mungkin ada himbauan ke masyarakat untuk antisipasi? Untuk antisipasi sekarang ini transisi Pancaroba. Pancaroba itu suasananya curah hujan tinggi, ekstrim. Pada masyarakat untuk siap-siap, terutama yang bermukim di pinggiran Das Ogan. Akibat jalan penghubung antara Kabupaten Ogan Komering Ulu terputus, warga di tiga kecamatan yaitu Lubuk Batang, Paninjauan, dan kecamatan KPR ini kini nyaris terisolir. Warga berharap pemerintah daerah setempat segera memperbaiki jalan yang amblas agar aktivitas warga bisa kembali normal. Dari Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan, Widori Agustino melaporkan.